Saya pribadi saya gembira lah dengan walaupun Presiden PAS memilih untuk membuat pindaan, tapi saya gembira kerana Parlimen Tuan Speaker dapat mengizinkan. Dan dalam maklumat saya, pindaan itu dibuat kerana Tuan Guru Presiden mendengar pandangan daripada pelbagai pihak. Usul pertama yang dibentangkan itu lebih umum sifatnya, tapi dalam tempoh beberapa bulan perbahasan secara ilmiah dibuat di luar, ramai yang mengkritik bahawa dia umum, sepatutnya dijelaskan, dihuraikan dengan lebih panjang. Maka walaupun pada pandangan kami bahawa umum itu adalah menepati kehendak undang-undang, tetapi oleh kerana ada kritikan, maka Tok Guru Presiden memilih untuk menerima kritikan tersebut dan menjelaskannya dengan lebih detail sebagaimana yang dibaca. So saya agak ini adalah satu boleh mengurangkan sedikit kritikan tersebut, dan insyaAllah benda ini akan dibahaskan. Jadi tempoh 3-4 bulan ini cukup ke nak lagi pemahaman lanjut mengenai pindahan? Pemahaman bukan, pemahaman itu dah lama. Pindaan ini bukan benda baru. Benda yang telah dibincang sebelum ini. Maknanya ada yang minta supaya lebih spesifik. Maka dengan pindaan ini, masa itu adalah cukup berharga lah untuk dijelaskan lagi. Dan dia lebih menjelaskan daripada usul sebelum ini. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih.